Bulan Oktober merupakan bulan kesedaran kanser payudara. Bersama saya pada hari ini adalah Encik Farid yang merupakan ahli farmasi bagi berkongsi informasi tentang kanser payudara. Assalamualaikum dan salam sejahtera Encik Farid. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so kita teruskan kepada soalan pertama kita tentang kanser payudara. Siapakah yang berisiko tinggi untuk mendapat kanser payudara? Wanita yang berumur 50 tahun ke atas, okey, dan lepas tu biasanya wanita yang dia overweight, dia overweight ataupun dia obese, right? Dan selepas tu adalah wanita yang pernah, yang pernah mengalami kanser payudara, dan selepas tu kita panggil dia boleh relapse lah, dalam datang masa balik semula. Datang balik semula. Biasanya kita bagi masa dalam about 5 tahun, jadi masa kritikal tu ada that 5 tahun, so recurrence akan akan dia lebih tinggi lah untuk wanita-wanita dalam golongan macam tu, dan juga family tree, family tree ataupun sejarah keluarga, sejarah keluarga, sejarah keluarga. Kita lihat kalau macam dia memang ada mak ayah, nenek ke yang ada breast cancer, ataupun cancer ovary. Yang ini yang biasanya akan meningkatkan risiko untuk dapat kanser payudara. Soalan yang seterusnya, bolehkah individu mewarisi kanser payudara? Memang, memang boleh. Kita panggil family history lah. So family history, dan juga ada latest punya teknologi yang mana kita boleh trace, kita boleh trace, dia panggil genetic makeup. Dia boleh tengok BRCA1, okey, dia punya reseptor, okey, sama ada BRCA1 dengan CA2. Jadi yang itu advance lah, technical certain, dekat bahagian certain center, yang tu kena pergi hospital lah biasanya, untuk melihat sama ada ciri-ciri keturunan ataupun risiko untuk dapat kanser payudara. Okey Encik Farid, apakah tanda-tanda awal kanser payudara? Tanda-tanda awal ni dia ada beberapa. Kalau biasanya kalau ada ketulan lah, kita panggil lump, ketulan, ataupun ada ketulan di bahagian ketiak, armpit, yang itu pun maksudnya ada abnormality, ada abnormality ataupun ada perubahan, ada perubahan dekat apa ni, kulit payudara tu, okey, dan juga ada kemerahan ataupun perubahan daripada segi apa ni, keadaan puting tu sendiri, okey, sama ada dia termasuk ke dalam ke, ataupun dia bengkak ke, ataupun ada juga kes-kes yang mana akan berlakunya discharge ataupun bendali yang keluar daripada puting, ataupun boleh juga keluar darah. Kadang-kadang ada perubahan dalam segi saiz pun akan salah satu tanda, dan juga sakit. So maksudnya tanda-tanda ni tak semua perlu ada. Maksudnya kalau ada satu, kalau ada satu pun cepat-cepatlah dapatkan nasihat doktor, alright, untuk langkah pencegahan yang seterusnya. Bagaimana kanser payudara dapat dikesan? Screening ataupun pengesanannya, kita akan recommend BSE dulu lah, BSE is a breast self examination, bagi individu sendiri, buat setiap setiap cycle lah, setiap kali datang bulan boleh buat lah. Yang itu buat sendiri, jadi apabila kalau jumpa ada abnormalities, ada lump ke, cepat-cepat then pergi merujuk kepada tu kita panggil clinical breast examination pula lah, yang dibuat oleh sama ada nurse ataupun doktor lah di klinik-klinik yang bertauliah lah, okay. Then selanjutnya lebih detail akan dilakukan mammogram. Mammogram adalah screening yang lebih spesifik lah, untuk melihat abnormality, dan juga ada juga boleh dibuatnya MRI, MRI magnetic resonance imaging, tapi itu harga boleh tahan lah. Lepas tu next pun boleh dilakukan tumor marker test, tumor marker test melalui darah, melalui darah dia ambil darah, lepas tu dia run lah, CA
CA153 untuk melihat seadanya sel-sel abnormal yang boleh trigger ataupun boleh kita boleh detect sel-sel kanser yang abnormal dan boleh dilakukan pemulihan dengan cepatlah. Okey, soalan kelima kita untuk hari ini, bagaimana untuk mencegah kanser payudara? Okey, langkah-langkah pencegahan ada beberapa. Jadi kalau seseorang tu dia punya berat badan, berat badan yang berlebihan, kena usahalah, kena usaha turunkan berat badan. Lepas tu kena exercise, dan selepas tu kita kurangkan exposure kepada toksin, especially siapa yang merokok, siapa yang minum alkohol, yang itu kena berhentilah. Yang itu yang terbaik. Selepas tu bagi mereka yang mengambil ubat-ubatan seperti hormon pills, yang ini biasanya berbincanglah dengan ahli farmasi ataupun doktor anda jika anda tergolong ke dalam kumpulan risiko terdapat kanser payudara. Jadi berbincang supaya anda boleh tukar ataupun mengurangkan dosage untuk hormon-hormon tersebut. Okay. Dan yang paling penting, apabila seseorang tu bersalin ataupun melahirkan anak, silalah breastfeed, menyusukan anak. Itu adalah salah satu faktor yang penting yang dapat mencegah dan mengurangkan risiko untuk dapat kanser payudara. Okey Encik Farid, kita sudah tiba di penghujungnya. Sekarang adalah masa untuk Encik Farid memberikan tip kesihatan untuk para wanita di luar sana bagi menjaga ataupun mencegah daripada kanser payudara. Kena kurangkan oxidative stress. Sekarang kita memang sebut pasal oxidative stress. Oxidative stress maksudnya kita kena kurangkan kandungan free radical dalam keseluruhan badan. Jadi free radical ni datang daripada banyak segi, banyak. Daripada kita punya pemakanan, daripada kita punya lifestyle, daripada kita punya stress level, tidur cukup ke tidak, alright. So kalau ni kena cari benda-benda yang kita suka, cari hobi yang akan menurunkan kita punya stress level. Okay, pemakanan yang cukup, yang seimbang, sihat, ada buah-buahan dengan sayur-sayuran. Okay, itu yang amat penting. Dan juga jangan lupa untuk buat pemeriksaan, kena buat screening, sebab early detection is utmost important. Itu yang paling penting. Dan juga ini sangat-sangat penting, apabila menjumpai ada apa-apa sel yang abnormal, yang itu yang silalah berjumpa dan berhubung dengan health professional supaya dapat rawatan dengan cepat. Okay. Dan sebab kebanyakan orang Malaysia ni, dia kalau jumpa je dia kata biarlah nanti hilanglah. Yang itu yang biasanya kita akan dapat pesakit-pesakit yang dah stage 3, stage 4, yang patutnya kita rasa galat ataupun tekilan, yang mana kalau dijumpai lebih awal, survival rate ataupun risiko untuk maut tu akan lebih sangat-sangat rendah. Dan juga paling penting, dapatkanlah kita panggil get a support group, support group yang mana sistem ataupun fungsi keluarga tu amat-amat penting, yang mana pesakit perlu dapatkan sokongan daripada ahli keluarga supaya mereka dapat mengharungi stress level ataupun jentikan emosi tu dengan lebih teratur. Okay. Terima kasih Encik Farid untuk temu ramah kita pada hari ini. Sebagai wanita, kita perlulah menjaga dan menyayangi diri kita. Mencegah lebih baik daripada merawat. Sekian saja daripada saya, Ain. Wellness Through Life, innovative, effective and safe.